الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت مكة؟ كيف كانت جزيرة العرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Seperti biasa, beliau hafizahullahu ta'ala membuka kajian kita pada kesempatan kali ini dengan sebuah mukaddimah yang dinamakan dengan khutbatul hajah, yang tentunya mengandung tentang ujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mukaddimah beliau sampaikan, beliau bertanya kepada antum semua, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana dahulu kondisi kota Makkah? Kanat Makkah 'inda al-Ka'bah hawla al-Ka'bah al-Asnam. Dahulu kota Makkah, tepatnya di sisi-sisi Ka'bah itu masih banyak sekali berhala-berhala. Yusna' asy-syirk al-akbar 'inda al-Ka'bah. Orang-orang Arab terdahulu mereka menyekutukan Allah Azza wa Jal, berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal di samping Ka'bah. Al-banat idza ahad min ahli Makkah wulid lahu bint yadfinha wa hiya hayya. Yadha'a fi qabrihi wa yarmi 'alayha at-turab. Di antara kebiasaan bangsa Arab yang lain, dahulu apabila mereka karunia berupa seorang anak wanita, mereka akan mengkuburkannya hidup-hidup. Syurb al-khumur. Tersingat sekali kemungkaran-kemungkaran yang dahulu pernah terjadi dalam tubuh bangsa Arab. Fi 'am yusamma 'am al-fil. Sampai tiba saatnya sebuah tahun yang dinamakan dengan tahun gajah. Abraha arada an yahdim al-Ka'bah. Pada waktu itu ada sebuah raja yang dinamakan dengan Abraha, dia hendak menghancurkan Ka'bah. Wa kharaja fi jaysh 'azim wa ma'ahu al-fil. Ketika itu dia telah mempersiapkan pasukan yang sangat besar dengan bala tentara yang dilengkapi dengan gajah-gajah yang cukup besar. Allah subhanahu wa ta'ala hama hadzal bait min Abraha wa hadzal jaysh al-'azim alladhi kana ma'ahu al-fil. Naam. Namun takdir Allah subhanahu wa ta'ala berkata lain. Allah azza wa jalla melindungi Ka'bah dari niat buruk dan keinginan bengis Raja Abraha. Fi hadzal 'am ulida an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan Abraha dengan bala tentara Allah, dan di tahun ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ulida min abawain min nikah sahih, zawaj. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari kedua orang tua yang memiliki hubungan pernikahan yang sah. Min asyrafin nas nasaban alaihi salatu wassalam yantasib ila Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Tidak hanya itu, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok seorang yang memiliki nasab yang mulia, beliau memiliki garis keturunan sampai Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Nasha'a alaihi salatu wassalam nasha'a salih ba'ida 'an asy-syirk. Lam yasjud qat li sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh dewasa di bawah pengawasan Allah azza wa jalla. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sujud untuk berhala sekalipun. Kuffar Makkah kanu yaqulu lin nabi sallallahu alaihi wasallam yasifuh bis-sadiq al-amin alaihi salatu wassalam. Lebih dari itu, para penduduk kufar dari kota Makkah, mereka memberikan gelar-gelar terbaik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan gelar sebagai orang yang jujur. Qabla al-bi'tsah wada' alaihi salatu wassalam 'indama kufar Makkah jaddadu bina' al-Ka'bah kana min al-manaqib lin-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu alladhi wada' al-hajar al-aswad fi makanihi. Ketika proses pembangunan Ka'bah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, orang-orang kufar Quraisy mempercayakan peletakan batu Hajar Aswad di tempatnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kemuliaan tersendiri bagi beliau. Tazawwaja bi Khadijah radhiyallahu anha.
Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Lam yatazawwaj 'alayha alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah untuk kedua kalinya ketika beliau berada bersama Khadijah. Wa Khadijah radhiyallahu anha كانت تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة لأنه كان قبل البعثة يعبد الله سبحانه وتعالى على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, Khadijah radhiyallahu anha sebagai seorang istri yang salihah memberikan waktu yang sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah sebelum beliau diutus di atas ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Yakhruj ila ghari Hira yatahannath yata'abbad Allah subhanahu wa ta'ala yata'ammal fi makhluqatillah. Dan bentuk ibadahnya pada waktu itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki gua Hira dan beliau berdiam diri di gua Hira tersebut untuk merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Nazala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahy fi ghar Hira wa awwal ma nazala 'alayhi min al-Qur'an al-khams al-ayat al-ula min surah al-'Alaq iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Na'am. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua Hira turunlah malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu yang pertama kali diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 5 ayat pertama dari surat al-'Alaq. Inqalaba 'alaiha ahli Makkah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu para penduduk kota Makkah merubah sikap mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 180 derajat. Kana yaqulu 'anhu as-sadiq al-amin asbaha yaqulu 'anhu kadhib wa sahir. Yang dahulunya para penduduk kota Makkah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah gelar orang yang jujur, setelah beliau diturunkan wahyu kepadanya akhirnya penduduk kota Makkah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutnya dengan seorang penyihir dan juga pendusta. Awal man tabi'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi min ar-rijal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan lelaki adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa minan nisa Khadijah radhiyallahu anha, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kalangan wanita adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Wa minal as-sighar al-aulad Ali radhiyallahu anhu. Adapun dari kalangan anak-anak maka orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa minal abid Bilal radhiyallahu anhu. Sementara dari kalangan budak yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam adalah Bilal radhiyallahu anhu. Tatabi' al-wahy 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla turun temurun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'wah an-nabi sallallahu alaihi wasallam tanqasim ila qismain, da'wah sirriyah wa da'wah jahriyah. Da'wah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah da'wah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua adalah da'wah secara terang-terangan. Wa qabla al-hijrah wa ba'da al-hijrah ila al-Madinah. Dan dakwah beliau tentunya berjalan baik itu sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adzina an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil mustad'afin fi Makkah an yuhajiru ila al-Habasyah wal hijrah ila al-Habasyah tanqasim ila qismain al-hijrah al-ula wal hijrah al-thaniyah. Naam. Ketika kaum muslimin merasa tertindas di kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin untuk hijrah ke kota Habasyah. Dan hijrahnya kaum muslimin ke kota Habasyah terbagi menjadi dua, hijrah yang pertama dan hijrah yang kedua. Naam. Dhalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala bi thabat lam yahud 'an hadha at-tariq. دعا إلى الله وصبر عليه الصلاة والسلام على ما يلقى من الأذى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
Pada saat yang cukup pelik yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak goyah sehingga beliau tidak berpaling dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru hatinya tetap tegar untuk berdakwah kepada Allah azza wa jalla untuk menyampaikan agama Islam. Wa kana ya'rid nafsahu alaihi salatu wassalam ala al-qabail allati ta'ti ila al-hajj. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan agama Islam kepada para jamaah haji yang datang ke kota Makkah pada waktu itu. Wajah Ansar, dan datanglah orang-orang Ansar. Al Aus wal Khazraj, dari kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Wabayyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anhu idha hajar ilayhim ila al Madinah nasaruh alaihi salatu wassalam wadafa'u anhu. Dan orang-orang Ansar ini mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah baiat yang isinya adalah bahwa ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, mereka semuanya berjanji bahwa mereka akan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela dakwahnya. Qabla al-hijrah bi 3 sinin, sebelum hijrah, tepatnya 3 tahun sebelum beliau hijrah, usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitul Maqdis, Filistin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan Isra dari Makkah ke Filistin. Wa urija bihi min Baitul Maqdis ila as-sama'is sabi'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah azza wa jalla, yaitu sebuah kejadian yang dikenal dengan Mi'raj, dari Baitul Maqdis ke langit yang ketujuh. Furidat 'alaihi as-salawat al-mafruḍah al-khams. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu. Ketika raja' an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wa akhbara Quraisy bi annahu fi laila dhahaba ila Baitul Maqdis wa raja', lam yukhbirhum annahu عرج به الى السماء كذبوه عليه الصلاه والسلام. عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاسراء والمعراج الى مكه اخبر قريشا بما بانه عليه الصلاه والسلام في ليله ذهب الى البيت المقدس ورجع دون ان يخبرهم انه عرج به الى السماء السابعه كذبوا عليه الصلاه والسلام. Baik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pelaksanaan Isra dan Mi'raj, beliau di saat beliau kembali ke kota Makkah, tentunya kabar tentang Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tersebar di tengah-tengah penduduk kota Makkah. Namun mereka tidak mempercayai hal itu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. كذبوه عليه الصلاة والسلام. نبي صلى الله عليه وسلم didustakan oleh mereka. وذهبوا لأبي بكر رضي الله عنه. Kemudian mereka mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. قالوا نحن نضرب يعني نسافر من المدينة إلى بيت المقدس في شهر. هذا أقل مدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه ذهب ورجع في ليلة. Mereka mengkabarkan kepada Abu Bakar, kita saja kalau seandainya hendak pergi ke Baitul Maqdis, kita menghabiskan perjalanan sekitar 1 bulan. Sedangkan Muhammad, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan perjalanan dari kota Makkah ke Baitul Maqdis hanya dalam 1 malam. بعض من أسلم ارتد بهذه القصة لم يصدق وارتد نسأل العافية والسلام. Ketika kisah ini tersebar, ya, di tengah-tengah bangsa Arab ada segelintir orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, akhirnya mereka murtad kembali, ya, dari agama Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu qala ahwa qala hadha hal an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu dhahab wa raja' fi laila qalu na'am. Namun sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu berbeda dengan kebanyakan para penduduk kota Makkah. Kata beliau, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa beliau telah melaksanakan perjalanan dari kota Makkah ke Baitul Maqdis dalam 1 malam, maka beliau telah jujur. Qala law qala hadha la sadaq, ana usaddiq an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Min hadha al-yawm luqib Abu Bakar radhiyallahu anhu bis-siddiq. Kata Abu Bakar, jika seandainya hal ini benar-benar dikatakan oleh Muhammad, maka
perkataannya adalah jujur dan saya membenarkan perkataan beliau. Dari sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diberikan gelar dengan As-Siddiq. Thumma bada' an-nas بدأ الصحابة يهاجروا من مكة إلى المدينة حتى الذين كانوا في الحبشة رجعوا إلى المدينة. نعم. Kemudian ya setelah kejadian ini banyak dari kalangan kaum muslimin melaksanakan perjalanan hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Bahkan sebagian kaum muslimin yang hijrah ke kota Habasyah mereka akhirnya juga ikut berhijrah ke kota Madinah. Wa hajara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu min Makkah ila al-Madinah. Setelah sekelompok dari kalangan kaum muslimin hijrah ke kota Madinah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa bada'a ahl an-nifaq. Nasallahu alaihi wasallam. Bada' adu jadid yadhhar lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghair al-kuffar, ahl an-nifaq. Nasallahu alaihi wasallam. Naam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah atau dalam perjalanan hijrah ke kota Madinah mulai fakuniyat an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abu al-Qasim. Yang pertama adalah nama anak beliau adalah Al-Qasim dan dengan Al-Qasim ini beliau diberikan kunyah dengan kunyah Abu al-Qasim. Wa Ibrahim. Yang kedua Ibrahim. Wa Abdullah. Abdullah. Abdullah hadha yulaqab bit-tayyib at-tahir. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah diberikan gelar dengan At-Tayyib dan At-Tahir, yang baik dan yang suci. Thalath dhukur. Tiga anak laki-laki. Wa arba'a inath. Dan empat anak perempuan. Zainab. Yang pertama Zainab. Wa Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah. Wa Ummu Kulthum. Lalu Ummu Kulthum. Wa Fatimah. Dan setelahnya Fatimah. Ha'ula as-sab'ah matu fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketujuh anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Illa Fatimah radhiyallahu anha matat ba'da maut an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqarabat sittat ashhur. Kecuali Fatimah radhiyallahu anha, beliau diwafatkan oleh Allah azza wa jalla setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih sekitar 6 bulan. Aham ghazawat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling penting yang pernah dialami oleh beliau. Badr. Peperangan Badar. Wa Uhud. Perang Uhud. Wal Khandaq. Perang Khandaq. Wa Tabuk. Perang Tabuk. Wa Hunain. Perang Hunain. Wa Fath Makkah. Pembukaan kota, penaklukan kota Makkah. Na'id min jadid, ma'alish. Al-awwal Badar. Yang pertama Perang Badar. Baqiya ma'na as-sabi' Khaybar. Naam. Ayna. Yang tadi telah kita sebutkan sampai yang keenam. Ma fi iskal. Baik, kita ulangi. Badr. Yang pertama Perang Badar. Wa Uhud. Yang kedua Perang Uhud. Wa Al-Khandaq. Perang Khandaq. Wa Khaybar. Perang Khaybar. Wa Tabuk. Perang Tabuk. Wa Hunain. Perang Hunain. Wa Fath Makkah. Hadhi ahamm al-ghazawat. Dan penaklukan kota Makkah. Ini adalah tujuh peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpenting dalam masa hidupnya. Kul ghazawat an-nabi sallallahu alaihi wasallam, madza kan yasna' fiha? Di setiap peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba bayangkan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yaqtul an-nisa'. Beliau tidak pernah membunuh para wanita. Walal atfal. Tidak pernah menghabisi anak anak-anak. Walal syuyukh. Dan tidak juga memerangi orang-orang yang sudah tua. Walal mardha. Dan juga tidak memerangi orang-orang yang sakit. Walal ubad. Dan orang-orang yang rajin ibadah juga tidak diperangi oleh beliau. Walal majanin. Dan orang-orang gila juga tidak diperangi oleh beliau. Bal la yuqatil al-kuffar hatta yunzirhum hatta yad'uhum ila Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi orang-orang kafir sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan terlebih dahulu kepada mereka dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Idzan huwa alaihi salatu wassalam lam yuqatil al-kuffar hatta yaqtulhum la qatalahum rahmatan bihim arada an yadkhulu fi dinillah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerangi orang-orang kafir bukan semata-mata untuk memerangi mereka dan membunuh mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang kafir ini adalah bagian dari rahmat dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka diberikan rahmat oleh Allah azza wajalla. Adad al-qatla في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يتجاوز 1000 قتيل.
ما من الكفار لم يتجاوز 1000، هذا في الحرب العالمية ممكن في ثانية واحدة قتلوا هؤلاء. نعم. Di semua perang Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang terbunuh dari kalangan kufar, dari orang-orang kafir itu tidak lebih dari 1000 pasukan saja. 1000 pasukan ini kalau sekarang di peperangan era masa kini tentunya sangat sangat mudah sekali mereka dihabiskan, mungkin dalam 1 detik atau 1 menit saja. Idzan hadhihi siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sekelumit tentang sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Labud أن ندرس السيرة. Kita harus mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. حتى نسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. Tujuannya adalah agar kita bisa berjalan di atas jalan yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tempuh. ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. Kita bisa membela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. حتى نقتدي به عليه الصلاة والسلام. Agar kita bisa menjadikan baginda Nabi sebagai panutan kita. لابد أن نكون كما كان الصحابة رضي الله عليهم. Seharusnya kita berusaha untuk mengambil sikap sebagaimana dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sikap. النبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحق ما يلحق البشر. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia, maka beliau bisa saja diuji oleh Allah azza wajalla sebagaimana manusia umumnya. Abdul la yu'bad alaihi salatu wassalam. Beliau adalah seorang hamba yang tidak disembah. Wa rasul la yukadzdzab alaihi salatu wassalam. Seorang utusan Allah yang tidak boleh didustakan. An-nabi alaihi salatu wassalam awwal ma sana' fil madinah. Madza sana'? Coba bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampainya di kota Madinah, apa yang beliau lakukan? أول شيء تفكر فيه إذا سافرت وخرجت من بلد إلى بلد آخر تفكر في ماذا؟ Ini juga pelajaran bagi kita. Ketika kita melaksanakan perjalanan jauh dari sebuah kota ke kota lain, harusnya kita pertama kali yang kita pikirkan adalah apa? تفكر في بناء بيت. صحيح؟ Sebagian orang berpikir bahwa yang paling penting adalah berusaha untuk membangun sebuah rumah, benar? أول شيء صنع النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة بنى أول مسجد في الإسلام، مسجد قباء. Berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, pertama kali yang dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membangun masjid. Dan masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah adalah Masjid Quba. ثم بعد هذا بنى بيت؟ لا، بنى المسجد النبوي. Apakah setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun rumah? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid yang kedua yaitu Masjid Nabawi. بعد هذا بنى قصر. Setelah itu semua, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun istana? La. Tidak. Hujrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membangun rumah atau kamar. Meter wa nisf fi meter wa nisf. Baitun Nabi sallallahu alaihi wasallam meter wa nisf fi meter wa nisf. Yang ukuran kamar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 1.5 meter x 1.5 meter. Hadhihi at-tawla akbar min bait an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Meja ini boleh jadi lebih besar daripada kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana idza arada an yusalli wa Aisha na'ima radhiyallahu anha la yujad makan yasjud, la bud tarfa' rijlaiha hatta yasjud. Dahulu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan salat di kamarnya, dia tidak mendapati tempat untuk sujud sampai beliau harus meminta Aisyah untuk menepukkan kakinya terlebih dahulu, kemudian beliau baru bisa sujud. Idzan ma'naha madza yurid an-nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kira-kira diinginkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yurid ad-dunya? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dunia? La wallah. Tidak, demi Allah. أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا دار ليست بدار مقام، دار سفر مرتحل لا يبقى فيها. Beliau hanya menginginkan balasan di akhirat karena beliau tahu betul dan beliau meyakini bahwasanya dunia ini bukan tempat untuk terus berpijak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa dunia ini adalah sebuah tempat yang menjadi sebuah tempat untuk berpindah, untuk pergi dari dunia ini ke negeri kampung akhirat. Wa ba'd an-nas 'indana fi hadhihi al-ayyam yatamanna wa yadhun anna hadhihi ad-dunya jannah.
berbeda dengan kondisi kebanyakan orang saat ini. Dia berangan-angan membangun ini dan itu seakan-akan dia merasakan bahwasanya dunia ini adalah surga. Mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya diwafatkan oleh Allah azza wajalla. Li'annahu bashar yalhaqu ma yalhaqu al-bashar alaihi wasallam. Beliau adalah seorang manusia biasa, maka beliau ditimpa oleh kematian sebagaimana manusia secara umumnya. Taraka al-umma ala baydha'a naqiyya lailaha kanahari. Yani ad-din hadha wadih wudhuh asy-syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umat Islam di atas cahaya yang sangat terang menderang. Semua telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. La yaziq an hadha ad-din nasra 'afa as-salama illa halik. Tidak ada yang berpaling dari agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan dia pasti binasa. Alladhi yattabi' an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanju. Adapun orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pasti akan selamat. As'allahu subhanahu wa ta'ala an yuhsyurana fi zumrati alaihi salatu wassalam, wa as'allahu subhanahu wa ta'ala kama jama'ana fi hadha al-makan an yajma'ana bi nabiyyina alaihi salatu wassalam fi al-firdaws al-a'la min al-jannah. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wajazakumullahu khairan. Akhir kata beliau memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita kelak dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah kumpulkan kita kembali bersama Nabi tercinta kita di surga Firdaus yang tertinggi. Beliau juga memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran terbaiknya untuk antum semua yang ada di sini. Naam. Yang di depan, yang pegang HP. Telefon. HP-nya boleh dibawa ke sini? Ta'al. HP-nya boleh dibawa ke sini? Telefon. iPhone? Ha, enggak مشكلة. أغلق أغلق. Ditutup HP-nya ya. Jazakallah khair. Ajlis, ajlis هنا هنا. Di sini duduknya, akhi, akhi, duduknya di sini, duduknya di depan. Naam. Naam. Fi soal? Ada pertanyaan, jika ada yang ingin bertanya silakan. Naam. Waalaikumsalam. Allahu akbar. يقول اذكر لنا يعني الفرق. النبي صلى الله عليه وسلم نبي بيقرأ وأرسل بالمدثر. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه وهو رسول يا أيها المدثر، وأول ما نزل عليه وهو نبي اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول سورة المدثر، أول سورة العرب علق. نعم. نبي صلى الله عليه وسلم diutus menjadi seorang nabi dengan diturunkannya ayat 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Dan beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla menjadi seorang rasul dengan diturunkannya ayat-ayat pertama dari surat Al-Mudathir. Naam, fahuwa nabi wa rasul alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. Naam. Yujad soal? Ah. Soal? Pertanyaan yang lain? Naam, Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja pertanyaannya. Dari hasil dari itu, ini kita Indonesia umumnya. Kita kembali dengan kebahagiaan. Apa itu? Indonesia
apa itu tuh? Aku أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم حسن والحسين من فاطمة وفاطمة لها حسن وحسين. نعم إيش في؟ الآن يعني أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى من فاطمة وفاطمة لها ابن حسن وحسين. طيب والآن من أولاد حسن وحسين ما يسمى عندنا بالحبائب، هل هذا صحيح؟ الحبائب يعني الذين لهم نسب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيش المشكلة؟ هل هذا صحيح؟ هذا هو سؤال فقط. لكن آل البيت، أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بني هاشم ومواليهم، كل من ينتسب إلى هاشم. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم adalah keturunan dari Bani Hashim dan juga orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Bani Hashim. Wa mawalihim, yani man lahum al-wala, yani kanu abid 'ind Bani Hashim, thumma a'taquhum asbahu al-wala li Bani Hashim. Dan juga para budak dari kalangan Bani Hashim yang dibebaskan oleh Bani Hashim, yang mereka akhirnya menyandarkan wala mereka kepada Bani Hashim. Wa ummahat al-mu'minin, زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم من آل البيت. بنص القرآن. مسوق juga dalam ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an. وكذلك هم منهم الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة. Di antara ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Hasan dan Husain yang keduanya merupakan pimpinan ahli surga. Hal na'bud al-Hasan wal-Husain? Namun pertanyaannya, apakah kita harus menyembah Hasan dan Husain? Hal al-Hasan wal-Husain radhiyallahu anhuma afdal min an-Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Hasan dan Husain jauh lebih baik daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal أهل السنة يحبون أهل البيت؟ أبقى أهل السنة من cintai أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله نحبهم، وهؤلاء الرافضة لا يحبون أهل البيت. لو أحبوا أهل البيت كان أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأحبوا من أحبه النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان. Kata beliau, demi Allah, orang-orang Rafidhah yang mereka mengaku mencintai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebetulnya mereka tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak jujur dengan kecintaan mereka kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya mereka jujur kecintaan mereka itu benar kepada ahli bait, niscaya mereka akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masuk di dalamnya adalah para sahabat, dan pimpinan mereka adalah أبو بكر بن عمر. بل سموا رافضة لماذا؟ لكن الشيعة orang-orang Syiah dinamakan dengan رافضة. Kenapa? لأنهم رفضوا وردوا زيد ابن علي بن الحسين رضي الله عنه عندما سألوه عن أبي بكر وعمر قال هما وزيرا جدي أي النبي صلى الله عليه وسلم فرفضوه ولهذا سموا رافضة. Rafidah dinamakan dengan Rafidah, atau orang-orang Syiah dinamakan dengan Rafidah karena mereka menolak jawaban dari Zaid ibn Ali radhiyallahu anhu ketika mereka ditanya, ketika Zaid ibn Ali ditanya tentang Abu Bakar dan Umar. Tentang Abu Bakar dan Umar, Zaid ibn Ali mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah kedua perdana menteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak bisa diterima oleh orang-orang Rafidah. Dengan ini mereka dinamakan Rafidah. Yasubbu ummahatul mu'minin. Mereka menghina dan melecehkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatakallamu fi 'ird an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi 'Aisyah zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berani berbicara dan mencela kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencela Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi nabra' ila Allah mimma yaqul ar-rafidah. Demi Allah, kita berlepas diri dari apa yang dilakukan dan dikatakan oleh orang-orang Rafidhah. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى وفق ولاة الأمر في هذه البلاد، أسأل الله لهم التوفيق والسداد بأنهم يعني ينصرون
سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينصر السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التوفيق والسداد يا رب. الحمد كتب اليوم dan alhamdulillah segala puji bagi Allah azza wa jal yang telah menjadikan para pemimpin negeri ini mereka termasuk dari orang-orang yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya memohon kepada Allah azza wa jal, semoga Allah subhanahu wa taala mengurniakan taufiknya kepadaku dan kepada mereka. Naam. Soal pertanyaan yang lain silakan. Auga. Naam. Amin. Ana punya pertanyaan, apakah ada hukuman bagi orang yang meninggalkan sunnah dan mengerjakan sunnah? لا يمكن أن المسلم يأخذ بعض السنة التي يريد والتي لا يريد لا يأخذها، لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم. المسلم لابد يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ويأخذ كل شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أخذ شيء وترك شيء هذا لا يعني أنه يكفر، لكن نقول لابد نحذر ونقول على خطر عظيم أنت. نعم. Kata beliau, seorang Muslim tidak bisa seenaknya mengambil sebagian sunnah dan meninggalkan sunnah yang lain. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara totalitas, secara keseluruhan. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Demi Tuhan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka tidak beriman. حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus dalam permasalahan-permasalahan yang mereka perselisihkan. ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا. ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا. Kemudian mereka tidak mendapati perasaan tidak menerima di dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau putuskan. Bahkan lebih dari itu, hendaknya mereka berserah diri dan pasrah dengan apa yang engkau putuskan. Maka ya, seorang Muslim ketika mengambil sebagian sunnah dan meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, tentunya tidak kita hukumi sebagai seorang kafir. Namun kita tetap menasihati dia dan mengingatkan dia bahwa di antara ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mengambil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan. Anta ud'u Allah أن يجعلك متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. Maka anda harus meminta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu sebagai orang yang meniti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanwi al-amal bi kull ma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau niatkan di dalam hati anda, engkau niatkan di dalam hatimu untuk mengamalkan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasta'in billah. Dan meminta pertolongan kepada Allah. Naam. Pertanyaan yang lain? Naam. Tawqaf. Naam, qum. Ay naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان جماعته وما أو وسيلته كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الوصايا التي أوصى بها الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه دينركن الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم يعني أوصى بالصلاة. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara wasiat beliau adalah hendaknya berusaha untuk menjaga salat. Wa awsa bi mulki al-yamin min al-'abid wa kadhalika awsa bin nisa'i khairan.
Beliau juga memberikan atau di antara wasiat beliau hendaknya kaum muslimin memberikan perhatian terhadap para budak dan juga memberikan perhatian lebih kepada kaum wanita. Wa naha 'an ittikhadz al-qubur masajid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk menjadikan kuburan untuk menjadikan masjid sebagai kuburan. Hadzar min asy-syirk. Beliau juga memperingati umatnya untuk menjauhi kesyirikan. Amara bit tauhid. Beliau memerintahkan untuk mentauhidkan Allah. Amara alaihi salatu wassalam bi an natamassak bi sunnati alaihi salatu wassalam bi kull ma atana Allah min quwwah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekuat tenaga. Naam. Ghairu. Ya, itu adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan jika sana ada pertanyaan yang lain. As-sunnah kullaha wasaya lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tambahan penjelasan bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. وأنت سؤال تسأله أو أنا هو يسأل أنت محامي أنتم بغاشرة أنت محامي ها معك بطاقة محاماة تعمل في مكتب محاماة هو يسأل بسم الله قم biarkan dia berbicara قم biarkan saudara antum yang berbicara kalau seandainya pertanyaannya punya dia biarkan dia yang berbicara. طيب هات السؤال. طيب تفضل. نعم. تعال 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 نعم محامي تعال تعال هنا خلاص نعم اجلس هنا ايش بهم قل نعم موقفنا تجاه اهل البيت. Kata beliau, ya, keturunan Hasan dan Husain adalah dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sikap kita terhadap ahli bait wasat. Kita harus mengambil sikap yang ideal, yang tengah. La na'buduhum. Kita tidak berlebihan sehingga menyembah mereka. Wa la nasubbuhum. Dan kita juga tidak boleh mencela mereka. Nahfaz fihim haqqal Islam wa haqqal qaraba lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hak yang harus kita jaga terhadap mereka, yaitu adalah hak Islam karena mereka adalah kaum muslimin dan juga hak kekerabatan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yu'bad an-nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh disembah? Yu'bad an-nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi sallallahu boleh disembah? Idzan Hasan wa Husain min babi aula. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh disembah, maka Hasan dan Husain harusnya jauh lebih utama untuk tidak boleh disembah. Hal yumkin nasub ala al-bait? La wallah. Apakah boleh kita mencela Nabi sallallahu mencela ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, kita tidak boleh mencela mereka. Naam. خلاص. Naam. قرب شوية. Coba. Oh. Naam. Hah? Menyembah kuburan apa? Oh, dia tidak salat. Menyembah kuburan tidak salat. Oh. Qarrib shoy. Naam. Duduknya maju lagi. هل يوجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيعة روافض؟ Apakah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang Syiah? لا. يوجد صوفية؟ Tidak ada. Apakah ada orang-orang sufi di zaman Nabi? يوجد؟ لا. Tidak ada di zaman Nabi.
صحيح؟ Betul. كم فرقة زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ Coba kita perhatikan, ada berapa kelompok di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kam firqa? Ada berapa kelompok di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Firqa wahid. Hanya ada satu kelompok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-yawm kam firqa? Adapun sekarang di zaman kita saat ini ada berapa kelompok? 73 firqa al-yawm. Ada 73 golongan di zaman kita saat ini. Anta la tanzur illa limakan alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam was-sahaba. Maka jangan kalau bisa ya maka kita jangan sampai ya menoleh kecuali kepada jalan yang dahulu ditempuh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yarqus fil masjid? Apakah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjoget-jogetan di masjid? Naam, la. Jawabannya iya atau tidak? Hah? La, la narqus. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi tidak berjoget-jogetan di masjid, maka kita juga harus melakukan seperti itu. Tidak boleh kita berjoget-jogetan di masjid. Hal Nabi sallallahu alaihi wasallam كان يصنع أو لا يصنع الميزان فعل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لأنه معصوم. Ya, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ma'asum. Untuk memastikan bahwasannya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini ataupun melakukan hal itu, yang menjadi penentu di dalam hal ini adalah tentunya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus pastikan terlebih dahulu apakah hal itu benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا اصحاب القبور؟ Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan untuk meminta kepada para penghuni kubur? نعم او لا. Jawabannya iya atau tidak? لا. Tidak. ندعو من؟ Harusnya kita meminta kepada siapa? ندعو من؟ Kepada siapa kita meminta? الله سبحانه وتعالى. Kepada Allah azza wa jalla semata. اولياء الله يعبدون؟ Apakah para wali Allah mereka boleh disembah? يرزقون apakah mereka para wali Allah bisa memberikan rezeki kepada manusia عند ربهم يرزقون او يرزقون bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati para wali Allah mereka itu diberikan kehidupan oleh Allah azza wa jalla dan juga يرزقون او يرزقون memberi rezeki atau diberikan rezeki oleh Allah من يرزقهم Allah اذا فقراء Kalau seandainya mereka itu yurzaqun, diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, berarti ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang fakir, sama seperti kita. Anta al-an turid takum mayyit aw hayy. Sekarang pertanyaannya kepada Anda, apakah Anda ingin menjadi orang mati ataupun orang hidup atau orang hidup? Al-haya afdal lak, sah? Tentunya kehidupan lebih utama bagi antum. Taib hadha law istati' yasna' shay ma kan tahta al-ard. Kalau seandainya penghuni kuburan itu bisa melakukan sesuatu, niscaya dia tidak akan berada di bawah tanah. Al-wali yakhluq? Apakah seorang wali bisa menciptakan? Al-wali yakhluq? Apakah wali bisa menciptakan makhluk? Kuffar Makkah kanu yaqulu anna Allah huwa alladhi yakhluq faqat. Coba bayangkan, orang-orang kufar di kota Makkah, mereka mengatakan bahwasannya satu-satunya pencipta adalah Allah. Al-wali yarzuq? Apakah seorang wali bisa memberikan rezeki? La. Tidak. Al-wali yu'bad min dunillah. Apakah para wali boleh disembah selain Allah? Al-wali min awliya'illah la bud an ya'bud Allah wa ya'mur an-nas bi'ibadatillah. Bahkan yang menjadi kewajiban seorang wali adalah hendaknya mereka menyembah Allah Azza wa Jalla dan memerintahkan manusia hanya memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Mafhum? Bisa difahami dengan baik? واضح نتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع اي احد لان كل احد غير معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم maka di sini harusnya yang harus kita ikuti satu-satunya yang harus kita ikuti adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah seorang yang ma'asum adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bukanlah seorang yang ma'asum bisa jadi melakukan kesalahan هل نسب الاولياء di sini. Apakah kita boleh mencela para wali? Nasubbahum. Apakah kita boleh mencela mereka? La. Kita tidak boleh mencela mereka. Na'budhum. Apakah kita boleh menyembah mereka? La. Kita juga tidak boleh menyembah mereka. Al-Imam Asy-Syafi'i wali min awliya'illah. Imam Syafi'i adalah wali di antara wali-wali Allah. Na'am aw la. Iya atau tidak? Na'am. Iya. Hal yu'bad? Apakah Imam Syafi'i boleh disembah? Hal amara an-nas bi'ibadati? Apakah Imam Syafi'i pernah memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya? La.
Tidak. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah rahimahullah. Yu'bad. Apakah boleh disembah? Wali. Apakah dia seorang wali? Naam wali. Ya, Abu Hanifah adalah seorang wali. Hal amara an-nas bi'ibadati. Apakah pernah Abu Hanifah memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya? Man ya'mura an-nas bi'ibadati hadza mithl Fir'aun. Orang yang tagut. Orang yang memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya, status dia sebetulnya sama seperti Fir'aun dan dia dijuluki dengan tagut. Kam rabb 'indana? Kita memiliki berapa Tuhan? Kam rabb? Berapa Tuhan yang kita miliki? Kam rabb 'indana? Berapa Tuhan ya ikhwah? Rabb wahid. Hanya satu Tuhan. Kam nabi 'indana? Berapa nabi yang kita ikuti? Nabi wahid 'alaihi salatu wassalam yuttaba. Hanya ada satu nabi yang kita ikuti. Kam syari'ah 'indana? Berapa syariat yang kita jalankan? Berapa syariat? Syari'ah wahida. Hanya ada satu syariat yang kita jalani. Kam qiblah 'indana? Ada berapa kiblat? Qiblah wahida. Berapa kiblat yang kita ikuti? Kam umma nahnu la budd nakun? Umma wahida. Hanya ada satu kiblat. Berapa umat seharusnya kita berusaha untuk menjadi satu umat? Asy-syaitan al-an arada an nakun firq. Setan menginginkan ya umat manusia ini berpecah belah menjadi kelompok-kelompok. Allah musta'an. Allahu musta'an. Naam. Ya. La, khalas. Soal wahid faqat. Naam, Syekh. Cukup sekali pertanyaan aja. Silakan. Coba yang di belakang, tolong diharapkan jangan berbicara sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala la yus'al amma yaf'al. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengambil sebuah keputusan, itu tidak boleh atau tidak berhak kita untuk bertanya kenapa. Min al-hikam. Namun di antara hikmahnya, hadza amrulllah. Ini adalah ketentuan Allah azza wajal. Naqul amanna saddaqna sallamna. Dan kewajiban kita adalah mengucapkan, kita beriman, kita mempercayai dan juga kita berserah diri kepada Allah. Ashaddun nas ibtila'an al-anbiya. Orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Limadha arada Allah an yarfa' darajatuhum alaihi wassalatu wassalam. Kenapa alasannya? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat mereka. Wa min al-hikam qala ba'd al-ulama annu mumkin idha kan taraka an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'dihi walad dhakar mumkin yu'bad. Mumkin yuqal anhu nabi. Dan di antara hikmahnya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh sebagian ulama, jika seandainya ada salah seorang anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang laki-laki masih hidup setelah sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh jadi nantinya dia akan disembah atau akan diklaim sebagai seorang nabi juga. وانظر ماذا صنع بعض الناس في الحسن والحسين كيف لو كان هناك ولد للنبي صلى الله عليه وسلم. Coba bayangkan apa yang dilakukan oleh manusia terhadap Hasan dan Husain, lalu bagaimana jika seandainya anak nabi langsung yang masih hidup. هذه الدنيا دار امتحان. Dunia ini adalah tempat untuk diuji dan ujian. Anta fi jannah الآن أو في الدنيا لا كثير من الناس يريد هذه الجنة ما يريد فتن. Apakah anda sekarang sedang ada di dunia atau di surga? Di dunia. Sebagian orang menginginkan dunia ini menjadi surga bagi mereka. Mereka tidak ingin ada ujian. Sahih? Iya enggak? Aynam. Labud min ibtila. Ya. Karena ketika kita meyakini bahwasanya ini adalah dunia, maka pasti harus ada ujian. Lakin la tatamanna al-ibtila, taqul Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Namun dengan catatan, ya kita tidak boleh berangan-angan untuk diuji atau ingin diuji. Justru malah kita harusnya meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah yang Maha Pemaaf, ampunilah segala dosa-dosa kami. Naam. Khalas. Selesai. Ah. Eh? Akhir soal? Akhir soal. Akhir soal. Naam.
Soal terakhir, ya. Waqif. Naam. نعم. كثير منا إلا من رحم الله. Banyak di antara kita kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. حب استطلاع يفتح تليفون وينظر في سب النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله. Suka mencari-cari informasi yang tidak terlalu penting, ya. Sampai-sampai dia mencari-cari informasi tentang pencelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billah. Law wahid yasubbak aw yasub walidak aw yasub Andalusia, tanzur ilaih. Jika seandainya ada orang yang mencelamu dan juga menghina Indonesia, apakah kita suka melihat berita tersebut? Tursil linnas, apakah kita mengirimkannya kepada orang lain? Taqul ashuf hadha al-dhal yasub abi wala ummi. Apakah kita mengatakan kepada orang lain, coba lihat mereka telah menghina ayah dan ibu? La. Tulghi hadha, yani tamsah delete. Nah. Sah. Harusnya lakin man yasub an-nabi sallallahu alaihi wasallam tatafarraj. A'udzu billah. Khabith. Kaif hadha? Ya. Harusnya ya, atau ya, kebanyakan orang jika seandainya melihat penghinaan terhadap ayah dan ibunya, dia pasti akan menghapus berita ini. Betul demikian? Dan ini berbeda ketika hal ini terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dicela, seakan-akan hal ini menjadi hiburan bagi kita, suka melihat, bahkan kita men-share kepada yang lain. A'udzubillah, ini adalah perbuatan yang buruk. Law wahid yasub ummak. Kalau seandainya ada orang yang mencela ibumu. Tursil al-group lil-majmu'ah kamilah taqul shuf hadha al-khabith yasub ummi. Apakah Anda akan berani mengirimkannya ke grup-grup dan Anda mengatakan, coba lihat orang ini telah berani menghina ibuku? نعم او لا. Pertanyaan jawabannya لا. Atau tidak. كيف يرسل سب امهات المؤمنين ينتشر بين اهل السنه؟ اعوذ بالله. من اكثر اهل السنه الا من رحم الله. Jika jawabannya tidak, lalu bagaimana mungkin kita berani menyebarkan pesan-pesan yang berkaitan dengan celaan terhadap ibunda-ibunda kaum mukminin, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. اكثر مشاهدات لسب الصحابه وسب امهات المؤمنين وسب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر مشاهدات من اهل السنه الا من رحم الله. صحيح. Dan yang sangat disayangkan ya, orang yang paling banyak melihat video atau misalkan pesan-pesan seperti ini adalah orang-orang dari kalangan ahlu sunnah. Apakah ini benar? Limadha? Kenapa hal ini terjadi? لماذا ترضى على الصحابه هذا ولا ترضى على نفسك وعلى امك وترضى على امهات المؤمنين؟ Kenapa kita rela dan berani melihat celaan-celaan tersebut sementara kita tidak mau apabila celaan tersebut terhadap ibunda kita? Idzan awwal syai anta sabab. Maka di sini ya, Anda harus sadar bahwasanya sebab tersebarnya celaan tersebut adalah Anda. La tasma. Harusnya jangan Anda dengar. La tanzur. Jangan Anda lihat. La tatakallam. Jangan Anda mengomentari. Hadza awwal qat' li hadza as-sab. Ini akan memutus celaan tersebut. La yanzur wa yasma' wa yatakallam wa yursil sab. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Dia melihat, dia juga men-share, dia juga mengomentari dan akhirnya tersebar. La wahid sab ra'is Indonesia. Jika seandainya ada orang yang berani mencela presiden Indonesia. Asal la yasih sab ar-ra'is. Tentunya tidak boleh kita mencela pemimpin kita. Limadha? Kenapa? Lianna wali al-amr. Karena dia adalah pemimpin kaum muslimin. Madza nastafid min sabbi? Ish tastafid? Apa yang kita dapatkan? Faedah apa yang dapat kita petik ketika kita mencela pemimpin kita? Ud'u lahu bil hidayah. Tentunya tidak ada faedahnya. Harusnya kita mendoakan pemimpin kita agar diberikan petunjuk dan kebaikan oleh Allah. Madza turid min ar-ra'is? Apa yang kita inginkan dari presiden kita? Ar-rizq. Apakah kita menginginkan rezeki dari dia? Ar-rizq biyadi ar-ra'is? Tentunya tidak. Karena apakah rezeki di tangan seorang presiden? Biyadillah. Apakah di tangan Allah? إذن أدعو الله أن يرزقك رزق حلال ويرزق السلطان رزق حلال. صحيح. Jika seandainya kita meyakini bahwasanya rizki itu ada di tangan Allah, harusnya kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla rizki untuk diri kita dan juga untuk pemimpin kita. إذن لو واحد يسب الرئيس نحن لا نرضى. Jika seandainya ada orang yang berani mencela pemimpin kita, harusnya kita tidak ridho, tidak rela. لكن هل تستطيع تنشر سب الرئيس؟
Tapi apakah Anda berani untuk menyebarkan celaan tersebut kepada pemimpin kita? La, tidak berani. Lakin sabb ar-rabb tanshur, sabb an-nabi sallallahu alaihi wasallam tanshur, sabb as-sahaba, sabb ummahat al-mu'minin tanshur. Limadha? Lianu la yujad 'uquba, akbar 'uquba tawjad. Namun sebaliknya, jika seandainya celaan tersebut berlaku kepada Tuhan, kepada Rabb, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada para sahabat atau kepada para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berani untuk menyebarkannya. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada sanksi untuk kita. Hadza aqal syai tasna'u tijah as-sab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam was-sab lis-sahaba was-sab li-ummahat al-mu'minin, la tanshur, la tasma', la tanzur. Minimal sikap seorang muslim ketika melihat tragedi tersebut, harusnya ya, harusnya kita tidak perlu mendengar, tidak perlu melihat, dan tidak perlu menyebarkannya. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Naam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyya Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khairan wa jazallahu khairan kul man kana sababan fi iqamat hadhihi ad-dawra. والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم جزاكم الله خيرا. اخر kata beliau memohon kepada Allah azza wajalla, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran terbaiknya untuk antum semua, dan juga semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada orang-orang yang telah berpartisipasi untuk terciptanya acara kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meliputi kita semua dengan kebaikan-kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. لا يصلح.